Dari Kembangan Jakarta Barat, kami persembahkan Open Turnamen Porsekem Cup 2017. Kompas Jakarta Barat, satu partai puncak di putaran pertama Open Turnamen Porsekem Cup 2017 antara kesebelasan Batavia Union FC berhadapan dengan kesebelasan Fever FC. Dan nampak kick off babak pertama baru saja ditiup oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Bung Ajis, yang dibantu oleh dua hakim garis. Kali ini nampak satu serangan pertama dilakukan oleh kesebelasan BFC melalui kaki nomor punggung 15, melakukan umpan ke depan. Berbahaya, saudara-saudara. Selamat datang untuk jajaran Polsek Kemang. Kita nantikan saudara-saudara, satu tendangan gawang saja lakukan sudah. Nampak tadi bola melebar ke sudut tipis dari pergerakan nomor punggung 9, Nova, pemain playmaker pengatur serangan dari kesebelasan Batavia Union. Kita nantikan saudara-saudara sorot matahari yang mewarnai suasana Stadion Mini Porsekem pada sore hari ini. Setidak banyaknya akan menguras sinergitas pemain dan juga individual teknikal yang akan sangat terkendala oleh sorot matahari yang masih tampak silau. Kita nantikan, lakukan sudah! Satu tunduan, masih perebutan di sana Amado. 2-1, dua pemain tadi terlalu tadi tinggi mengangkat kaki Amado. Diganjal tadi nampak kali ini back dari kesebelasan PFC. Patah kali ini satu rangkaian serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Batavia Union melalui kaki nomor punggung 10 Amado. Lakukan kembali satu umpan ke depan, meliuk dua pemain kali ini dari kesebelasan Batavia Union. Amado, satu intercept Rizu tadi tidak ambil resiko, dia cocor dengan kaki kiri, lemparan dalam kembali. Kita nantikan saja nomor punggung 6 Tony persiapkan bola sejenak, ambil alih, lakukan sudah satu sentuhan dada. Nomor punggung 7 Nanang lakukan tendangan sudah secara yang pertama kesebelasan Batavia Union. Para penonton pecinta pencinta sepak bola tanah air, jangan lupa akan terjadi satu laga yang cukup seru di partai pembuka putaran kedua Open Turnamen Porsekem Cup 2017. Apa yang terjadi saudara-saudara? Gol. Nampak tadi miskomunikasi, bola blunder dilakukan penjaga gawang PSG. Onang tadi yang tidak sempurna dalam menguasai si kulit putih Imbron, mencoba dia lakukan tarik belakang. Nampak dorongan dilakukan oleh sektor pertahanan kesebelasan PSC nomor punggung 24 tadi Fauzi terhadap pergerakan kapten kesebelasan nomor punggung 18 Imron. Kita nantikan saudara-saudara, kembali satu tendangan bebas melalui kaki kapten kesebelasan nomor punggung 18 Imron. Satu dua pemain buat pagar petis, lakukan dengan kaki kanan. Berbahaya, berbahaya saudara-saudara penjaga gawang Onang.
yang sama di babak pertama ini membahayakan penjaga gawang PSC. Satu tendangan gawang sudut kembali melalui Batavia Union. Kita nantikan 5 pemain berada di depan, lakukan sudah dan lagi-lagi saudara-saudara gol kembali saudara-saudara. Miskomunikasi sektor pertahanan kesebelasan PSI menjadi kunci pada sore hari ini. Bagaimana seringkali antara pusat ini terhadap kesebelasan Batavia Union. Satu serangan kembali beruntung tadi nomor 12 Ridu. Lagi-lagi Amano, kita nantikan Ridu kali ini halau serangan Batavia Union. Dibantu nomor 15 Acun, gagal kembali Doni, sodor dengan kaki kiri mencoba kali ini Batavia Union, dorong dengan kepundulan kepala nomor punggung 13 Yuni, menjaga gawang Tonga tadi dengan sikap tiap puluh erat dengan ciri khas kaos berwarna hitam. Lakukan satu tendangan keras, kita nantikan Amado yang dituju, masih kita nantikan Ridu, arahkan bola maksudnya nomor punggung 9 Rate, masih terjadi perebutan, kita nantikan Ridu, masih kita nantikan Ridu, kontrol bola sejenak Edo nomor punggung 7, tenang dia sedikit mencoba balik badan pemain-pemain kesebelasan dari PSC melalui nomor punggung 12 Ridu, berbahaya yang dilakukan Ridu, lakukan umpan ke depan. Gawang kita kita nantikan kali ini peluang pertama saudara-saudara. Kesalahan kembali penjaga gawang PSC Onang, lakukan sudah nomor punggung 14, lakukan heading tadi Agus, masih kita nantikan bebas berdiri pemain-pemain Batavia Union. Amado bernampak tadi tarikan dilakukan terhadap Amado yang dilakukan kapten kesebelasan Kozin nomor punggung 23. Lagi-lagi berbahaya, kali ini satu peluang emas lewat satu tendangan bebas berdurasi 30 meter dari penjaga gawang Onang. Kita nantikan saudara-saudara, apakah nomor punggung 9 Nova bersiap-siap di sana ataukah Sahri. Kita nantikan 4 pagar hidup dibangun oleh PMC, lakukan satu tipan bola penjaga gawang Onang lewat satu tendangan bebas. Kali ini dari sudut sempit nampak beberapa pemain PFC. Kita nantikan saja. Mencoba ambil ancang-ancang sejenak. Lakukan kali ini 1, 2, 3, 5 pemain berada di depan penjaga gawang Tonga. Kita nantikan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Masih kita nantikan saja. Ambil ancang-ancang kembali. Lakukan umpan ke depan. Nampak tadi membentur pagar betis nomor punggung 7. Nana bola sepenuhnya dikuasai oleh kesebelasan Batavia Union. Kapten kesebelasan mencoba lakukan akselerasi peragaan di sana. Umpan ke belakang terpotong, masih kita nantikan saja. Nomor punggung 6 Doni kembali, pemain yang sering membantu serangan kali ini. Nomor punggung 15 Acun lakukan pergerakan, tarik bola ke belakang. Cukup bagus peragaan yang dilakukan oleh PFC. Dua pemain berhasil dilewati, terbaca oleh pergerakan jauh kesebelasan PFC. Kita nantikan, kita nantikan saudara-saudara, berbahaya tadi. Beruntung penjaga gawang Onang sudah tiga. Bung Anton Jenil yang telah meliput di pertandingan di babak pertama. Saudara-saudara penonton, 2-0 akhiri kedudukan untuk keunggulan kesebelasan Batavia Union atas lawannya Petir FC. Saudara-saudara, dan kita lihat sekali ini bola tendangan bebas saja untuk kesebelasan Petir Putra. Saudara-saudara, nomor punggung 13 nampaknya sudah bersiap-siap menghadapi bola. Iqbal yang baru masuk menggantikan salah seorang pemain Acun tadi di babak pertama. Kita nantikan saudara-saudara tendangan bebas kali ini mundur ke belakang 1, 2, 3, 4 langkah. 1, 2, 3 orang pemain berkostum putih, ada 5 orang pemain Nanang ada di sana. Kita lihat membuat pagar hidup untuk membendung tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Petir. Kita nantikan saudara-saudara, cukup berbahaya, masuk saudara-saudara, cukup baik nampaknya tendangan yang dilakukan begitu baik oleh pemain nomor punggung 13
yaitu Iqbal secara-secara berhasil menggetar jala gawang Solja secara-secara. Dia mendapatkan bola di daerah sektor sebelah sayap kiri daripada pemain-pemain kebebasan Batavia Union. Kita nantikan retakan onang, tendangan bawah saja langsung sudah angkat. Dan saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Bung Al-Aziz sudah meniup wasit. Tapi sekarang kita lihat sementara kesebelasan Batavia Union berada di sebelah kiri kami melaporkan pertandingan atau sebelah utara. Sementara kick off sudah dilakukan, Amado kali ini kuasai bola sepenuhnya dia. Kita nantikan secara-secara. Masih kita lihat pemain dari kesebelasan Batavia Union melambungkan bola ke depan saja secara-secara. Terlalu jauh dari sasaran, hanya merupakan kick off saja secara atau goal kick secara-secara untuk kesebelasan BFT secara-secara. Lakukan sudah ke depan saja, ada Nanang di sana, sundul saja, berikan kepada kapten kesebelasan Rozin, kirimkan sudah kepada pemain nomor punggung 9 Babe, berikan sudah sontek maksudnya kepada Rozin saudara-saudara. Akan tetapi kita lihat, oh maksudnya kapten kesebelasan Ibron saudara-saudara, kita lihat lakukan sudah sementara ada di situ pemain dari nomor punggung 13 yaitu Iqbal. Depan sudah pemain nomor punggung 13 terlalu tinggi mengangkat kaki terhadap pemain nomor punggung 12 yaitu Ridu. Kita lihat tendangan bebas saja untuk kesebelasan PMT Petir MT secara-secara akan dilakukan oleh salah seorang pemain nomor punggung 23 yaitu siapa di sana kita lihat yaitu Gozin kapten kesebelasan. Lakukan sudah tepat di peluk jaga gawang Solja, menguasai bola sepenuhnya, angkat sudah tinggi-tinggi secara-secara, lakukan saja ke depan. Kita nantikan secara-secara sementara Amado, lakukan sudah secara-secara sementara Amado, berbahaya. Masuk ke daerah Kinati, masih coba, ada nomor punggung 2 dan pelanggaran, kita lihat pemain Amado terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Agung. Secara penonton kita lihat pemain-pemain dari kesebelasan PMC kali ini mencoba beberapa pemain kita lihat masuk merangsek ke daerah pertahanan kesebelasan Batavia Union. Lakukan sudah Iqbal yang dituju, ada pemain nomor punggung 21 sontek saja maksudnya, tapi kurang tepat tampaknya komunikasi pemain. Diamkan saja oleh penjaga gawang Solja. Jaga gawang Solja permainkan sejenak, angkat tinggi-tinggi saja, berikan sudah kepada pemain Jawir yang dituju. Ada pemain nomor punggung 24 di sana, Pauji, kita lihat masih permainkan Amado kita lihat secara-secara masih kutak-katik nampaknya, berikan sudah kepada Jawir, kerjasama cukup baik. Opa tarik berbahaya secara-secara, dapat dipotong oleh terjadilah tendangan pojok yang kedua kalinya untuk kesebelasan Batavia. Akan dilakukan salah seorang pemain dari kesebelasan Batavia. 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain berkostum putih ada di sana. Secara-secara kita lihat Amado tadi mencoba menebelah kiri namun tipis secara-secara di sebelah kiri gawang Onang. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1. Onang lakukan sudah ancang-ancang. Oh, tendangannya dapat dikuasai oleh Imron. Ada Amadu di sana, kuasai belum sebenarnya cukup baik. Kita nantikan secara-secara, ada pemain nomor punggung Jawa. Membatur secara-secara, Imron. Nomor punggung 9, kita lihat. Pelanggaran secara-secara mendapat kartu kuning. Batasnya kejadian. Membuat besar kedudukan dan lewat tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Kita nantikan lagi-lagi kapten kesebelasan Imron. Tentunya saudara sekalian, Imron sudah ambil ancang-ancang. Abadi di sana berbahaya saudara sekalian. Lagi-lagi Onang meluk erat kulit pudar, tentunya bau saja ke depan. Ketuju adalah nomor punggung 12 kita dengan Rido. Yang terjadi perebutan kita nantikan, bayangi center back dari kesebelasan. Tentunya serangan Batavia berikan saja kepada Nanak cukup baik. Namun dengan seiring itu wasit kalian, wasit yang berbikin pada sore hari ini meniup peluit panjangnya. Kedudukan 2-1 kesebelasan Batavia Union unggul. Tentunya di...